Latih diri 5.1, soalan 2. Okey, murid-murid, tentukan, okey, determine, okey, sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. Beri justifikasi anda. Okey, determine whether each of the following sequence is an arithmetic progression and give your justification. Okey, seterusnya, okey, kita buat satu persatu. Apa-apa pun, kalau kita nak tentukan jujukan tu, mesti D dia sama ataupun common difference dia sama untuk A. Okey, D 1, saya buat, oh, 13 tolak 9. Okey, 13 tolak 9, saya dapat 4. Okey, contoh ya. Jadi, D 2 pula. Saya buat 17 pula. 17 tolak 13. Okey, jadi tetap dapat 4. Kesimpulannya D1, okey, kesimpulannya D1 sama dengan D2. Okey, kesimpulannya maka jujukan, okey, maka jujukan ini ialah janjang. Oh, sorry, salah eja. Okay, janjang aritmetik. Okay, begitu. Okay, B pula sama juga. Okay, D1 sama dengan 1/4 tolak 1/2. Okay, 1/4 tolak 1/2, kita akan dapat negatif 1/4. Okay, kita cari D2 pula. Okay, D2, 1/6 tolak dengan 1/4. Dekat sini kita akan dapat negatif 1/12. Okey, dapat disimpulkan bahawa D1 tak sama dengan D2. Okey, tak sama. Okey, maka jujukan ini bukan janjang aritmetik. Okey, simple eh. Jadi kita akan tahulah bila tak sama D kita, bermaksud ia bukan janjang aritmetik. Okey, seterusnya kita cari untuk C. Okey, cari untuk C pula. Okey, seterusnya. Okey, untuk C. Okey, pen merah pula. Okey, untuk C kita cari D1 sama dengan 0.01 tolak dengan 0.1. Okey, jadi kita akan dapat negatif 0.09. Okey, D2 pula. Okey, D2 pula. 0.001 tolak 0.01. Jadi kita akan dapat negatif 0.009. Maka di sini D1 tak sama dengan D2. Okey, maka jujukan ini bukan janjang aritmetik. Okey, seterusnya soalan yang terakhir D. Okey, jangan risau, hati-hati buat satu-satu. D1 sama dengan 5 tolak x. Tengok, buat bracket. Buat bracket untuk mengelakkan kesilapan. Okey, kat sini dapat tambah x. Jadi D1 sama dengan x. Okey, kita cari D2 di mana 5 tambah x tolak dengan 5. Jadi kita akan dapat x. Ha, D1 sama dengan D2. Maka, okey, jujukan ini ialah, okey, janjang aritmetik. Okey, yay. Jadi jangan lupa tolong tanda sekiranya betul. Kalau salah, kita buat pembetulan.